ada penggunaan petrol lebih banyak bang. So kalau bil-bil pun akan berkurang kalau abang cuba apa menjimatkan tenaga. Lepas tu kami ada satu wajib kalau kita menggunakan air, kita kena jimatkan air tu. Sebab kita kena selamatkan apa bumi kita ni daripada alam, daripada dicemar. Kita takut bahan bahan yang kita akan habis kan. Ada susah untuk dapatkan tenaga. Tajik baru apa tahu tentang green technology ni macam mana? Yang abang faham lah green technology ni. Kita faham green technology ni macam kita tahu macam pembangunan lah ikut satu benda teknologi hijau. Okay, untuk saya di mana ni pun boleh lah abang tengok kat ini paper yang kami sediakan lah untuk ni lah macam kita hybrid ni macam dia tak guna tenaga biodiesel tapi dia guna tenaga cair elektrik. Dan pembayaran bil boleh abang bayar dengan online ataupun dia dia macam cakap mudahkan kerja kita lah untuk kerja ni lah kerja macam ni. Untuk remedy tu ampla macam ini cabut pelat jika tidak menggunakan dia. Lepas tu si off dia lampu ke apa ini pelat kalau tak guna pun kena off kan juga. Tu saya remind ni lah kepada kerja kerja kepada sumber alam sekitar. Memang kami lah menggunakan cara-cara menyebabkan kos save oil money. Contohnya menggunakan tenaga solar yang menyebabkan elektrik lah kita tak punya banyak. Kalau guna peralatan elektrik ni kena off. Kalau kita guna off, kalau kita tak guna tu off lah.